Anu kadua wahir sin niar ilmu teh kudu sumanget ku para ulama libatkeun wal ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun. Ilmu ibarat hewan buruan, ari tulisan buku ibarat kurungna. Jadi boga ani milari ilmu teh kudu sumanget. Lamun milari ilmu bari nunutan sarua we jeung jelema nu moro dedes moro ganggaranan, moro mencek bari nunutan, atuh dek meunang mencek kumaha nyiar ilmu bari nunutan, dek meunang ilmu kumaha bari bolot poe hese nyiar ilmu kamu bari nunutan talamun ngaji bari nunutan ibarat jelema bawa anjing moro kamana dek ngalah care ari manehna bari saja jalan nunutan dek ngira beunangna atuh ilmu ge moal biasa marina. Ayat kata-kata mutiara kan mana mapi majlis ini karena aku syaiton jelema nu sarea di tempat nyar ilmu eta dulur setan. Jadi kada aya semangat. Nu katilu da kain wahir sin wastibari kudu terus-terusan sabar. Iya mah kalebet sabar dina parentah. Mun bahala aya hiji ulama dongengna teh cenah. Mana disebut Ibnu Hajar teh naon eta? Ari Ibnu Hajar teh naon? Anak batu. Ibnu teh aman, ari Al-Hajar teh batu. Anjeunna teh mah sampe 70-an taun dieur mah nya. Sakola di dieur. Ari pas wiyup cenah dongengna teh anu kabangun nikah teu anake dongeng. Pan aya dongeng mah 60% bohong, 40% wadul dongeng. Pas anjeunna muli deureuh teh hujan di tengah gunung miungan cenah ari tadeun calik dina batu aya cai ngecelakeun kana batu deko batu anu sakitu teuasna ari tuluy-tuluyan anu dicurugkeun ku cai geuning ngalago pirang otak kuring ge sakumaha bodoh we ari tuluy-tuluyan diajar mah ari urang mah kakara lah liur ieu mah ngaji teh teu atuh mah bisa mah apa-apa nu ngaran milari ilmu teh liur mah atuh mah 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 ge boga ilmu lamun nyiar ilmu kudu nepi ka liur sirah teh kana boga boga lamun nyiar ilmu teh liur liur acan boga boga aya mah sa murung murung atuh ari boga ilmu hayang ari liur mu heuh boga ilmu iraha da modal hayang boga ilmu kudu liur wastobir ari wastobir teh sana sobaro tidak istobaro kudu maksakan istobaro dah harusnya yang penting yang ilmu beberapa nanti ya lama orang itu boh nunyiar dia boh anu ngajar nak sarua sungkan nu mawi bahasa deh wastobir kudu dipaksakan hiji zakain wahisin wastibarin wabul gotin kudu boga modal omo aja mah kiwari mah hayang boga anak soleh teu boga modal mah wayah na ayeuna mah tinggaleun so ayeuna sabar ka almiskat lamun istri mah sabar ayeuna 20 awal daftar 4 juta ya dapat kali tarima teh kudu 28 juta bae pertama 14 juta lamun geus ka tarima teh kudu asup duit 28 juta mahal jadi kudu boga bekal nomawi perlu air keur boga ilmu jeung nyolehkeun anak teh kudu boga bekal nah so kabayang nepi ka S3 sabaraha ti TK nepi ka S3 teh eta teh 23 tahun so eta sudah bohong Rasul nyebarkan agama Islam ngajarkan Al-Qur'an 23 tahun nah S3 ke 23 tahun tidinya nyanakna SD genep Sanawiyah 3 salapan Aliyah 3 12 S1 4 16 S2 2 18 S3 2 22 kami RA 2 tahun lah gitu jadi
Lamun hayang boga ilmu teh minimal kudu milari ilmu 22 tahun sampai 23 tahun. Sabaraha bekalna? Ayeuna lamun asup ka perguruan tinggi sabaraha? Jadi teu boga bekal mah moal boga ilmu jaman kiwari mah. Cacakan jaman baheula aya baheula mah rada leuwih eta. Da ngaji atuh ka mayar ka guru cukup ku suluh walaupunnya. Pak suluh we, bukan nama asal ngalah suluh punah we. Tar iuran mah baheula mah. Ayeuna mah moal bisa kakara daftar ge sakumaha pinter mah aya mah geus daftar katarima eueuh duit mah. Teu jadi sakola rezeki. Ayeuna mah lomba nu kitu. Kita budak teh pinter tes teh tes ngiruan lulus kan palebah duit kakurangan jadi ketulus kan tanda baik perlu wabul gotin nu kalima wa irsadi ustadin kade bisa salah milih guru ayo ya mah milih guru dan balagu ah itu wa irsadi ustadin irsad deh hiji guru anu otakna IQ-na cerdas anu kedua irsad deh anu punya gaya mendidik bukan mengajar. Akhirnya makan sekolah teh kegiatan belajar mengajar. Bahwa nama departemen teh departemen pendidikan. Aya nama guru teh lalaman punten. Asa katutup penjadwal, non jam pelajaran. Anak pon budak dek ngartieun dek teu. Lamun nu diperangkeun akhlak akhlak budak dek paling indek mah eta mah urusan budak. Da kuring mah jam pelajaran geus katutup mun dek sertifikasi mah pan. Dia nggak bohong segala apa nanti hari kerja ngan 16 jam hari laporan 28 jam di mana tuh sore ini pola nanti pola mendidik hari mendidik mah salemeh ngajar kente nyontohan heula nu mawi tina niat anu tadi ilmu amal dakwah dakwah itu bukan tabligh da tabligh mah bawa hari atuh simbolin dari tadi dia ngerangkan dan bang jakat aja tau usum bulan Ramadan lor dan bang jakat balik ke simbolin kan balik dari kera rakat heh tepat uli nah hari da'imah kan ngajak hari ngajak lah hari ngajak mah memeh batu teh orang gila yuk ya orang ke Panunjung beri cicing ya panah tadi dia eh udah canggir mah aku ngajak ke Panunjung tapi cicing ngajak mah kudu panggilana mata da'i bahasana da'i membalik membalik mengajar kegiatan belak mengajar membalik no hasilnya mendidik simpuring aina menaya ibu-ibu bapak-bapak no naros dengan simpuring kuma usan bab sholat duha kesimpuring 10 menit ke angus kia ngan simpuring buang bisa ngalaksanakan ibu-ibu yang harus narima buat jadi ya tak buat isu pagi itu buat laksanakan buat mual no mami mendidik mah langkung benar tak no mami syarat no kalima teangan guru te anu boga tipe pendidik sehingga guru baheula mah murid 40 apal sia karakternya kia kita aya nama aya kejadian murid teu salat ka guru teu apal ya ah oh, muridnya tetap sholat apa nanti sholat nanti apa yang cuek dah ayo nama bahasanya kegiatan belajar mengajar asal bis kacumponan jam pelajaran asal bebas ya kewajiban nih padahal mungkin bakal ditanya kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyatihi guru bakal ditanya ngenaan mulus muridnya muridnya bakal ditanya ngenaan kataatan ke guru mual ayo nama Dokter Ahirman, kalimat waktu li jamanin kudulilah waktu dan utada minimal yang jadi profesor dia 25 tahun deh 23 tahun di tasi enak ada panggilannya tapi Ustaz Pepen, Ustaz Tiar itu kan nepikin kan jadi profesor deh 27 tahun yang nepikin kan jadi dokter deh 23 tahun kudulilah waktu deh nomawi sok ayah kamu berapa pesantren kilat
Daftar ya tuh. Sempulan. Simpuri kerjaman di kastrologi. Kastrologi kan ngaji di kastrol. Lain ngaji pegawai apa? Nyanggung. Isu-isu cuma kastrol. Itu eh. Bukhari itu opat jilid. Panah dalam panas proyek tamat simpuri. Angus. Tapi lagi ngehartian aku tamat dalam panas proyek. Muslim 12 proyek. Tafsir Jalal itu dengan 8 proyek. Nek jadi ilmu kumaha pesantren mah boro-boro kilap anu tenang hese. Anu pa anu ekonomi ge akomodi patasieun. Pesantren kilat anu biasa ge didukdukan eta ngaji Bukhari tamat taun-taun anger we hese komo ieu mah Bukhari dalam panas poe simbudi eta cokot jumaah dua jumaah berarti kan genep belas poe tamat. Nah dibaca aja ini hartian eta jadi ilmu ente sama jadi ilmu lain ilmu nu kitu mah pengetahuan can jadi ilmu dalam menjadi ilmu mah supana otak engke tina otak dia sukur kana hati tina hati di bagi gensina di pigawe kakara ilmu jadi opal hiji syarat hoyong ke ilmu teh kudu cerdas. Kadua wahilsin kudu ayah semangat. Nuka tiru wasti barin kudu maksakan. Nuka opat wabul gotin kudu make modal. Nuka lima wahilsari usadin kudu alus milih guru. Nuka genep mah kudu panjang waktu. Nah numawi ku Rasulullah jatah kalau milarian ilmu mah pang panjang minal mahdi ilal lahdi.